Iya. Untuk doa berbuka puasa, semua hadis-hadis yang datang tentang doa buka puasa, apakah itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu atau dhahaba dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, semua hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang dilemahkan oleh para ulama kita, ya, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Akan tetapi beliau mengatakan, yang namanya orang mendapatkan nikmat dari Allah kemudian dia berdoa dengan nikmat tersebut, apalagi dia sudah selesai melaksanakan amal soleh, di antara wasilah atau tawassul yang dibenarkan dalam syariat adalah bertawassul, berdoa kepada Allah dengan setelah kita melakukan amal soleh, kita berdoa kepada Allah dengan wasilah sarana amal soleh yang kita lakukan tersebut. Ya Allah, saya sudah melaksanakan puasa misalnya, maka mudahkan saya untuk hari-hari yang berikutnya dan seterusnya. Kita boleh menggunakan amal soleh yang kita lakukan. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, meskipun hadis-hadis tentang doa ini adalah hadis-hadis yang lemah tentang doa berbuka puasa, namun kita boleh menggunakannya dengan syarat tidak meyakini bahwa itu benar-benar hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh kita menggunakan Allahumma laka sumtu sebagai bentuk i'tiraf kepada Allah, pengakuan kepada Allah bahwa ya Allah, saya ini berpuasa untukmu, wabika amantu, saya beriman kepadamu ya Allah, dan saya pun berbuka atas rezekimu, wa ala rizkika aftartu, aku berbuka atas rezekimu. Atau membaca dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Adapun doa thabatal, doa dhahaba dhama', ya, ini dibaca setelah kita minum, ya, setelah kita berbuka. Jadi setelah kita berbuka, kita pada saat berbuka, kita ambil air misalnya atau kurma, kita cukup mengucapkan bismillah misalnya, bismillah minum atau makan. Setelah itu kita membaca dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Karena redaksi lafadznya kalau diterjemahkan secara harfiah itu menunjukkan bahwa sudah basah tenggorokan kita. Dhahaba dhama'u, telah pergi dahaga, ya. Wabtallatil uruq, telah basah tenggorokan, ya. Kerongkongan kita telah basah, berarti sudah minum. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, doa itu boleh dibaca tanpa kita yakini bahwa ada doa-doa khusus dari Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Yang paling pasti adalah cukup membaca bismillah, itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasalam dalam setiap keadaan ketika beliau makan ataupun ketika beliau minum.